Nah, teman-teman, pada video bootcamp kali ini saya cuma pakai Terrence sebagai bonus kartu. Iya, sayang banget. Kingpin Panic susah buat tepentin Leonard. Udah tuh clan battle kalah lagi. Aduh. Lawannya emang ada yang indikasi fair play violation gitu. Nah, sebaiknya kita tukernya tadi saya nyoba pakai. Ya, gini aja udah. Kita kan ini masuk. Oh, jadi susunannya kayak gini, teman-teman. Terrence masuk di kamera. Dah, langsung saja kita main. 3 2 1 go. Battle kalah, nanti mungkin saya akan post siapa pemain yang melanggar itu yang bikin clan battle clan saya kalah tuh, padahal harusnya menang. Kita lihat dulu. Waduh, ini pakai siapa di sini ya? Pakai Leonard, susah. Bubbles, menarik juga dicoba nih Bubbles nih. Waduh, kena nerf bosku, kena nerf. Belakang kagak kena tuh. Iya, kena nerf. Gitu babus sekarang masih rada kena nerf. Ini baru pakai Leonard. Red. Jatuh ini waktu langsung. Oke, good. Bubbles udah rada kena nerf. Gak jelas banget dah. Biar sisanya kakak beradik. Gak bisa. Oh, kayaknya gak bisa. Udah pakai kakak merah aja deh. Gak bisa pakai mati enggak, berisiko. Tenang aja, si merah sebagai pemimpin kawanan yang baik tidak akan maruk cewek. Lihat dulu di sini. Ya, ada penyakit di atas tuh dua biji. Geflek, geflek. Coba. Usah itu bosku. Coba kita pakai cara alternatif seperti ini. Siapa tahu berhasil. Oh iya, berhasil. Ah, gitulah. Wah, ini gimana ini bosku? Kayak adiknya Rip nih, Stella. Ini ada abang adek. Bom sama silver. Pakai abangnya aja dah. Nah, good. Sekarang di sini kayaknya pakai si cewek menarik juga buat dicoba. Ingat ya, ini burung bukan kucing kayak channel si Fadila Sempul satu tuh. Nah, kucing. Ah, satu pada mati. Kira kagak mati juga. Nah, lanjut. Simmer. Jadi batu lagi. Susah teman-teman. Iya.
gimana kayak gitu. Cuma 7 room bosku, parah dah. Posisi 85 apa-apaan. Payah dah. Yang lain mungkin udah pada mentok semua. Gila. Ya, sekian video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gunakan kartu yang saya gunakan.